Berdetik di dalam hati, adakah ini yang perlu dilalui? Saban hari bertemankan kegagalan tergelinci, walau terbentang luasnya landasan, anda jatuh tersungkur. Kita bangkit bersama, walau luka, walaupun perih terasa. Bersama-sama kita terus melangkah. You are not alone, but you feel as though you wish it all wouldn't reach out. Andai jatuh tersungkur, kita bangkit bersama dan kita bangkit di pagi hari bersama dengan Cik Puan Sarimah yang lama kita tak jumpa, masih berseri di pagi hari. Dan juga Damian Mikalsi, orang kuat VE dan juga pelopor Soul Street. Cik Puan. Wow. Assalamualaikum, selamat pagi anda berdua. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning. So nice to see your faces in the morning. It's awesome. And saya harus orang kata akur program yang dibawakan ini sangat-sangat diperlukan buat masa sekarang. Saya kongsikan sikit statistik untuk anda semua ya. 638 kes bunuh diri dilaporkan berlaku di negara ini antara Januari dan Julai bulan ini sahaja, belum sampai hujung tahun lagi. Peningkatan 143%. Is this why the both of you started collaborating? Please ceritakan sikit macam mana jalan cerita harapan. Hai Nat, hai Sophia, selamat pagi. Thank you, terima kasih kerana menjemput kami. Okay, so Nas, basically kita orang decided untuk buat lagu ini di bawah ataupun dikuasakan oleh AWAS, which is Awareness Against Suicide, sebuah NGO di bawah Zuriat Care, iaitu Yayasan Zuriat Care. And we decided setelah 2 bulan berbincang panjang between myself and AWAS untuk membuat sesuatu yang boleh menyentuh hati orang ramai, insyaAllah, supaya boleh membuka bicara dengan lebih normal ya tentang isu ini. Bukan kita menggalakkan, tetapi kita mencegah dengan education. Dengan kita membuka perbincangan itu, insyaAllah diharapkan bahawa semua orang boleh rasa tidak keseorangan dan boleh meminta bantuan yang diperlukan. Kerana stigma tentang kesihatan mental seperti kita tahu sangatlah menakutkan dan menyebabkan ramai malu untuk ke depan untuk meminta bantuan disebabkan rasa takut nanti orang menilai dan sebagainya. So apabila saya berbincang dengan pihak AWAS, kami bersama-sama menjemput Damian. Damian bukan seorang rakan saya yang telah lama saya kenali. Kerana saya tahu, I know that dia memang orang yang sepatutnya dialah yang paling kenalah, paling ngam dengan untuk menghasilkan lagu yang akan menyentuh hati orang ramai. So, tapi kita work backwards. Kita bermula dengan video clip
dengan konsep itu dan kami menghasilkan lagu dari situ. Okey. Jadi saya suka memang backwards mungkin ada formula yang di situ, tapi saya suka apa yang disebutkan oleh Cik Puan sendiri untuk membuka peluang ini untuk mereka, kita semua lebih terbuka berkenaan topik ini. Jadi bagi Damian selaku penulis lirik, kita sedia maklum bagi setiap satu individu yang mengalami keadaan seperti ini, perasaan ini membunuh diri ya. Bukan satu kes yang mudah. It's very specific. Setiap orang ada kisah sendiri. Jadi bagaimana lagu ini boleh membantu setiap satu personality yang punya permasalahan mereka sendiri? Kongsikan, Damian. Okay, thank you. Well, sebenarnya lagu ini dikita oleh saya dengan seorang person yang bernama Sorry, apa tu audio Damian macam tak clear sikit. Mungkin mungkin ada orang tengah tengok cerita dan gunakan wifi kot. Tak apa, dia tengah nak selesaikan sekarang. Mungkin ada lag sedikit. Tapi okay. Ya, Damian yang menghasilkan lagu ini. I think he can sambung sekarang. Okay, Damian. Okay, yes. Yeah. Okay. Yes, better. Better. Teruskan. Okay. Saya menghasilkan lagu ini bersama Haris Augustine, seorang komposer baru. Dalam masa 4 hari sebenarnya. 4 hari? Sebab kita dapat call daripada Cik Puan sendiri. Dan Cik Puan pun ada contribution dalam lirik, penulisan lirik dia. Sebab kami, di mana yang Cik Puan katakan tadi, kami work backwards. Kami dah fikirkan music video dulu. Dan kami author dan build, kita bina lagu ini based on the storyboard of music video lah. Jadi dalam masa 4 hari, you memang genius, musical genius lah begitu. Tapi saya rasa ada dorongan yang yang mungkin lebih kuat di sana. Jadi ada kita terbaca di akhbar, Damian Michael mendedahkan bahawa beliau mengalami masalah takut jumpa orang ataupun anxiety. Seperti Sofia katakan tadi, ada manifestasinya berbeza je. Jadi untuk Damian, adakah ini tercetus daripada anxiety anda, takut jumpa orang? Ceritakan pengalaman anda sikit. Okey, anxiety ni dia ada levels yang berbeza kan. Dan dia mental health pun ada levels-levels yang berbeza. So of course saya ni memang anxiety yang boleh dikatakan mild anxiety lah. Cuma saya mungkin develop benda ni pada awalnya saya rasa sebab dulu saya isap rokok. Sebab berhenti secara cold turkey. Bagus, alhamdulillah. Nak manage saya punya emosi dan nak kawal emosi ni dengan withdrawal syndrome lah, dengan apa benda ni semua. Dengan keadaan sekeliling, dengan limelight waktu dulu. Of course, benda tu sedikit, how to say, it affected saya punya productivity sikit. Tapi benda ni saya dapat manage lah, dapat manage bukan saya ada sistem daripada keluarga saya, daripada kawan-kawan saya dan juga saya pun ada juga jumpa meminta pandangan daripada pakar lah, sebab kita kena screen diri kita. Waktu patut kita kena pergi minta bantuan masa kita baru kita boleh menyelesaikan masalah kita, insyaAllah. Alhamdulillah, Damian mempunyai support system yang sangat-sangat bagus. Ya, sokongan keluarga dan yang tersayang sangat penting untuk kita keluar dari kemurungan dan juga mungkin ada cubaan untuk membunuh diri dan sebagainya. Tapi nak bertanya kepada Cik Puan Sarimah, saya teruja dengan statement anda untuk kikiskan stigma bunuh diri. Dan saya rasa kerajaan juga telah pun mengambil cabaran ini. Sokongan terhadap usaha dekriminalisasi cubaan bunuh diri, usaha bagi pindaan atau pemansuhan Seksyen 309 Kanun Siksaan yang menyabitkan cubaan bunuh diri sebagai kesalahan jenayah. So it used to be a crime to try to kill yourself, and now the stigma must change. What are your comments, Sarimah? Oh, audio, Cik Puan, audio. Unmute. I believe that, thanks Naz, I believe that's a quote yang memang outdated dan sebabnya mungkin perasaan kita seperti biasa dengan topik-topik yang sensitif, ya, yang berjiwa. Kita takut pada subjek itu. Bila kita takut pada sesuatu, kita bayangkan sesuatu yang tidak pernah seperti ini. Bincang tentang subjek mengambil nyawa, mungkin dia akan bertambah lagi.
Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat statistik dan juga di negara-negara lain, termasuk negara-negara Islam lain, di mana ada perbincangan yang terbuka dan tidak ada penalization, it's decriminalized, the cases of suicide dia makin menurun. Disebabkan apa? Bila kita rasa kita tak takut untuk berdepan, maka kita akan lebih terbuka untuk meminta bantuan sebelum kita lakukan sesuatu yang mungkin dikesali. Dan lagi satu, apabila seseorang rasa bahawa mereka akan dihukum ataupun keluarga mereka akan dihukum setelah mereka membuat sesuatu, mereka akan pastikan apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat, apa orang kata, follow through tu ada. Bermaksud tidak boleh pusing belakang balik. So what I mean is, without saying, we must be careful dengan bahasa yang kita guna, ya. Mereka akan pastikan benda tu akan sukses. Jadi kita tidak mahu society yang sebegitu. Kita inginkan masyarakat yang boleh rasa empathy dan compassion dan rasa kasih sayang kepada jiran, keluarga dan kawan-kawan kita, supaya kita lebih terbuka. Dan dengan itu, Naz dan Sophia, I hope insyaAllah dengan decriminalisation itu, maka orang ramai lebih terbuka dan mendapat rawatan. Sebab itulah harapan saya sekarang ini. Kerana kes kita makin meninggi, dan juga bukan sahaja mengambil nyawa, tetapi dari segi penderaan, keganasan, dan ini semua faktor-faktor ataupun gejala-gejala kemurungan ataupun anxiety yang harusnya mendapat rawatan yang sewajarnya. Ya, Cik Puan. Kadang-kadang kita lupa, ya, kita dealing ataupun berurusan dengan seorang manusia, sama manusia. Jadi compassion, empathy itu sangat-sangat penting. Saya sangat setuju. Akhir sekali bagi Damien. Damien sebagai seorang songwriter, sebagai seorang yang membantu orang lain menjiwai perasaan menerusi lagu, apa yang boleh disampaikan untuk semua yang terkesan secara emosinya ketika tempoh yang sukar ini? Damien, silakan. Harapan Damien, ya. Okey, harapan saya bersama dengan Cik Puan, sebenarnya kita punya objektif untuk buat lagu ni adalah untuk mewujudkan kesedaran untuk masyarakat kita, to reach out kepada orang-orang yang mungkin sedang melalui mental health issues ataupun mempunyai suicidal thoughts ataupun mempunyai kebingungan ataupun mempunyai kawan-kawan ataupun orang sekelilingnya yang mungkin mengalami tanda-tanda tersebut, untuk mendapatkan info ataupun mendapatkan bantuan, juga mendapatkan proper training daripada agensi-agensi ataupun NGO-NGO yang mendapatkan bantuan profesional. Sebab kadang-kadang kita rasa benda itu remeh, tapi sebenarnya ini merupakan permulaan kepada sesuatu yang lebih parah. Dan kami ingin mewujudkan kesedaran je. Objektif lagu ni bukan untuk menipu, untuk menyedarkan orang, untuk membangunkan orang, macam nak bagi tahu orang okey tu pak yang mendekat. It's okay to not be okay. Terima kasih, Damien. It really needed to be said. Dan saya terujalah dengan orang kata your efforts, ya, to bring up this song untuk mewujudkan kesedaran, awareness tentang cubaan bunuh diri ini. Bukan sesuatu yang senang untuk kita hadapi, dan semoga harapan anda menjadi harapan kita, rakyat Malaysia juga. Terima kasih sekali lagi, Cik Puan Sarimah dan juga Damien Mikael. Thank you. Inilah inisiatif yang kita inginkan. Kita terbuka untuk berbicara dan berkongsi tentang apa saja. Realitinya 2021 ini macam-macam masalah kita ada. Tepat jangan kita simpan, kerana kesihatan mental itulah yang akan memastikan kita hari-hari.